Ya, sampai saat ini saya baru menemukan dua warna saja, yaitu bunga lantana dengan warna pink dan oranye. Apakah ada yang kita cari dengan warna putih? Oke, kawan-kawan semua, kali ini kita akan membahas bunga lantana, tumbuhan liar yang sekarang menjadi tren di berbagai daerah. Bahkan banyak yang membuatnya menjadi bonsai dan diperjualbelikan dengan harga yang lumayan tinggi. Dan saya akan menunjukkan pohon ini yang masih ada di lahan. Oke, kita nemu ini. Iya, ini warnanya oranye. Nampak cantik sekali. Dan setelah bunga mekar ini akan menjadi biji seperti ini ya. Mungkin sebesar biji lada. Yang kemudian mengering dan jatuh. Ini bunga yang masih kecil. Oke, kita lihat lagi. Karena masih di alam liar, jadi tumbuhan ini tumbuh memanjang. Pada umumnya memang lantana ini di tempat saya warna yang sering dijumpai yaitu oranye dan juga pink. Nanti kita akan mencari juga yang warna pink. Sedangkan yang warna putih itu memang sangat langka. Oke, kita akan mencari dengan yang warna pink. Saya akan memetiknya satu tangkai untuk perbandingan nanti. Yaitu saya sudah menemukan lantana dengan warna pink. Saya akan mencoba mendekatnya. Ya, ini dia. Memang sangat bagus. Meskipun tanaman liar, namun sekarang ini banyak orang yang mengoleksinya sebagai tanaman hias dan ditanam di pot. Kemudian dibuat bonsai biasanya. Banyak juga sekarang penjual tanaman hias yang menjual bonsai lantana ini. Ya, ini pohonnya sudah lumayan besar. Ini satu pohon, namun bercabang menjadi tiga. Ya, lumayan besar juga ini batangnya. Bunganya juga lumayan banyak. Sekarang kita bandingkan dengan lantana yang warna oranye tadi. Ya, sudah kelihatan sangat jelas. Jadi lantana ini bisa dibuat bonsai, kemudian dibuat warna-warni atau menjadi kombinasi macam-macam warna dalam satu pohon. Pohon lantana ini biasanya di tempat saya ditebang dan dibuang begitu saja karena memang mengganggu tanaman-tanaman lainnya seperti pohon cengkeh, sengon, dan juga pohon-pohon lainnya. Oke, kita lihat ini banyak sekali bijinya. Ya, persis seperti merica, butiran-butirannya. Di lain daerah juga lain nama ya. Sedangkan lantana itu mungkin istilah kerennya atau nama kerennya. Tapi kalau di kampung saya bukan lantana.
bisa dilihat dari ciri-cirinya, ini pohon berduri, durinya agak halus dan tidak terlalu menonjol. Daunnya juga agak kasar gitu. Nah, kita lihat ini durinya kecil-kecil. Lanjut, kita akan mencari dengan warna yang lain. Coba, biasanya di tebing-tebing itu banyak. Itu ada pohon lagi sedang berbunga. Kita lihat warnanya seperti apa. Ternyata warna pink juga. Namun bunganya ini lebih banyak. Bagus sekali. Kondisi pohon ini agak roboh, jadi agak di tebing ya. Oke, kita lanjut mencari lagi. Kita lanjut. Apakah ada? Ya, ini ada, cuman warnanya sama pink. Kita mau lanjut lagi perjalanan menyusuri pinggiran sungai ini, namun sungainya ini sedang kering. Ya, saya nemu warnanya cukup unik ini. Coba akan saya potong dibandingkan dengan yang tadi. Ya, ini warnanya seperti ada warna agak putih. Kalau yang tadi ini full pink ya. Jadi sedangkan yang ini ada warna putihnya, putih kekuningan. Kita akan lanjut cari lagi. Oke, saya menemukan lagi, namun warnanya ini oranye seperti yang pertama tadi. Dilihat. Ya, itu juga banyak dengan warna oranye. Ya, sampai saat ini saya baru menemukan dua warna saja, yaitu bunga lantana dengan warna pink dan oranye. Apakah ada yang kita cari dengan warna putih? Kita mau coba lanjut lagi. Ya, setelah berjalan sekian lama, ternyata bunga dengan warna putih tidak saya temukan. Berarti memang di daerah sini memang sangat langka atau bahkan tidak ada. Sekian dulu videonya. Akan kami lanjut lagi di video selanjutnya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini supaya bisa terus memberi informasi kepada semua. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.